Pada tahun ini, Festival Van Der Wijk kembali dilaksanakan. Festival dibuka oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa di Tangisan, Banyurejo, Tempel, Sleman pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023. Festival dilaksanakan di selokan Van Der Wijk atau lebih dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai Bokrenteng. Pada awalnya selokan Van Der Wijk ini digunakan sebagai saluran irigasi perkebunan tebu wilayah Minggir, Moyudan hingga Sedayu. Dikutip dari indonesia.go.id, selokan dengan panjang 17 km ini mampu mengairi 15.734 hektar area persawahan. Sedangkan Festival Van Der Wijk sendiri merupakan inisiasi untuk menaikkan citra pariwisata Indonesia dan penggerak kebangkitan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif. Festival Van Der Wijk tahun 2023 juga dinobatkan menjadi salah satu agenda yang lolos dalam Karisma Event Nusantara Kemenparekraf. Danang mengatakan, meski baru dilaksanakan kali kedua, namun Festival Van Der Wijk berhasil membuktikan Sleman memiliki potensi wisata yang tak kalah menawan dari daerah lain. Staf ahli Menteri Kemenparekraf, Fajar Hutomo menyampaikan pemilihan Festival Van Der Wijk dalam Karisma Event Nusantara tak terlepas dari keunikan pemilihan tema, Rice for All, dan suguhan berbagai pertunjukan budaya di Kabupaten Sleman. Dengan menyuguhkan berbagai pertunjukan budaya, membawa festival ini masuk dalam Karisma Event Nusantara. Pertunjukan budaya yang dimaksud meliputi, lomba menghias orang-orangan sawah, parade kirab budaya, penampilan tari memetri, upacara wiwitan, gedruk buto, penampilan musik dari kemelaka, lomba sambal coblek, tari oglek, tari tampah, tari kreasi, tari angguk, larung lampion, dan ditutup dengan penampilan tarian kubro dari Tangisan Banyurejo Tempel Sleman. Fajar berharap Festival Van Der Wijk tidak hanya memperluas peluang pariwisata Sleman namun juga sekaligus memberikan dampak peningkatan perekonomian bagi masyarakat.